Kerasnya batu akan berlubang bila ditetesi air terus-menerus. Jadilah air yang menetes demi kebaikan orang lain. Tetap tekun dalam doa, karena Tuhan pasti akan menjawabnya, yang mungkin dengan cara yang berbeda. Miliki karakter diri, lepas dari suka atau tidak suka, demi kenyamanan hidupmu. Prasangka negatif akan memblokir kreativitas berpikir. Hilangkan prasangka negatif demi pengembangan diri kita. Bila Anda punya gagasan atau ide yang tidak diimplementasikan, maka gagasan dan ide itu akan hilang dan mati. Bijak tidak selalu benar, akan tetapi, solusilah yang jadi terbaik. Bijak adalah harta yang termahal dari semua harta yang kita miliki. Uang bukan segalanya, tapi jika tidak punya uang, Anda dalam masalah besar, tetaplah berusaha mempunyai uang. Naik gunung sampai ke puncak hanya akan tercapai bila kita melakukannya dengan langkah demi langkah. Jangan pernah menganggap remeh suatu masalah, bisa jadi itu awal dari masalah yang besar. Tidak perlu menjadi sempurna, jadilah berarti bagi diri sendiri dan orang lain. Kebaikan akan tercipta dari niat baik dan tindakan baik, bertahanlah dalam kebaikan. Berpikir dan bertindak berdasar dari persepsimu sendiri akan merugikan kualitas hidupmu.